بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم افتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه Katuk kita nustah. Kita nustah. Okey. Baca tu dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون الحمد لله jadi suratul baqarah ada surah baqarah ni semuanya ada 280 ayat. Yaitu ada lebih kurangnya yaitu 3 juz deh. 2.5 juz lah kira agak dari surah Al-Baqarah ni. Jadi mula-mula sekalinya yaitu Allah Subhanahu wa taala wa ya'na wa ya'dale yaitu dalam 5 ayat pertama ayat mula daripada alif lam mim siapa ayat wa ulaika humul muflihun 5 ayat ya 5 ayat ni 3 perkara kita boleh wayak sini pertamanya ada benda-benda yang manusia tak boleh tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala saja. Tuhan sebut alif lam mim. Alif lam mim ni tak ada. Allahu a'lamu bi muradi. Tuhan tahu hak dikandaki dengan alif lam mim. Yang kedua, Tuhan nak wayak orang yang
duduk di atas pertunjuk. Dan orang yang beruntung, orang yang siapa orang yang dapat pertunjuk, orang yang temung jalan. Pertunjuk ni maksudnya orang yang temung jalan. Dan orang yang berjaya. Maknanya Tuhan kata, Tuhan sifatkan orang. Pertama Tuhan kata, ulaika ala huda. Mereka itu ialah orang yang duduk di atas pertunjuk. Nah, hidayah. Dia duduk di atas. Atas pertunjuk maksudnya, nah, dia duduk di atas pertunjuk semua. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka ni lah orang yang beruntung. Siapa? Tuhan sebutnya. Pertama, pertunjuk tu apa? Pertunjuk tu apa? Tuhan sebut mula-mula sekali. Alif Lam Mim. Saya baca 5 harakah. Nah, Tuhan Alif Lam Mim ni maknanya, tak tahu makna Alif Lam Mim, panggil huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah nama dia. Kenapa ingat? Panggil hurufun muqatta'ah. Huruf muqatta'ah makna huruf hak kita baca seka-seka. Alif Lam Mim Sad Kaf Ha Ya Ain Sad Ha Mim Ain Sin Qaf Misa. Alif Lam Mim Ra Misa Sad. Nah, dan qaf. Begitulah huruf muqatta'ah. Bila sebut huruf muqatta'ah, tak ada pihak tahu. Apa maksud tak ada pihak tahu? Maksudnya orang ini asal tak tahu. Tuhan yang tahu. Lepas tu orang ni duduk lagi gelak. Bila duduk lagi gelak, Tuhan sebut, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab. Kitab tu, tu kalau bahasa kita agak, demikian itu kitab. Maksud kitab tu, apa kitab tu? Nah, iaitu apa? Qur'an, Qur'an. Kitab tu, apa kitab tu? Qur'an tu. Nah, zalikal kitabu la raiba fi. Kitab hak tak ada syak sikit habuk. La raiba tak ada syak. Qur'an ni daripada Tuhan kedak ni, hai. Tak ada, tak ada syak. Qur'an ni mari Nabi kedak, Nabi ambil ada Tuhan kedak. Tak ada syak, tak ada syak. Tak ada syak. Nah. Yang kedua, Qur'an ni tak ada syak. Kata Qur'an ni hudan lil muttaqin. Jadi pertunjuk kepada orang bertakwa kepada Allah. Tak ada syak. Wasa kata, sungguh kedak Qur'an ni jadi pertunjuk. Tak ada, tak ada dalam hati bila orang baca Allah royak semua bagai molek. Tak ada syak. Ada ke orang tengok lah Qur'an lah deh. Dia royak bagai tak molek. Tak ada. Allah nak. Kenapa? Tuhan sebut. Kalau Tuhan sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang beriman, takutlah kepada Allah. Takut Tuhan. Wa qulu qawlan sadida. Kecek hak betul. Salah ke? Tak betul. Kena tak? Kena Tuhan suruh ayat kecek benda molek. Tuhan kata, qulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Suruh makan bagai halal. Hak molek. Kena tak? Kena. Nah, kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Makan bagai molek, suruh terima kasih bersyukur Tuhan. Molek tak? Kena tak? Kena. Tuhan sebut, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam.
rijsun min amali syaitan. Arak judi bagian ini tu bagian syaitan, bagian tak boleh, tak boleh buat bagian ini bagian cemah. Kenapa tak? No, semua oleh dunia ni orang judi tak boleh belakang, tapi nak buat. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak-anakmu kerana takut, tak ada duit, tak ada harta, tak ada nak bayar, tak ada nak sarok. Jangan bunuh. Kena tak? Kena. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Tak leh zina. Kena tak? Kena. Orang mayam rap, orang tak leh terima belakang bagian ni. Orang hab zina diri tu pun tak leh terima. Zina dah leh tiaknya mana? Dah kerana hati tak leh terima. Mayam rap bagian ni tak malak. Semua bagian hab tu herayak leh kera'at. Dua kara pertamanya la raiba fi, tak ada wasa ragu-ragu deh, wasa sungsai qur'an ni daripada Tuhan kedak, tak ada, tak ada. Pasti yang kedua hudan, tak ada. Tak ada sungsai, tak ada wasa syak. Qur'an jadi pertunjuk kedak. Okey tu qur'an jadi molek kedak. Allah, siapa hok tu qur'an? Okey tu boleh beruntung. Jaya di dunia dan akhirat. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa hak turut Allah dan Rasul, turut Quran dan turut Rasul, maka dia akan dapat keuntungan yang besar Tuhan sebut. Nah, terah turut Quran tengok. Tuhan ya. Wala ta'awa wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Kena tolong di atas barang orang lain. Tengok tu hewa yang suruh tu balik orang lain. Wala ta'awanu alal birri wa alal ithmi wal udwan. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh tolong di atas barang jahat. Kena barang tu. Tak ada ayat pertama. Suk siapa akhir. Barang tu hewa yang suruh benda jahat. Benda tak malak, tak ada. Yang kedua, Quran la raiba fi, tak ada syak, tak ada sungsai. Tak ada Quran, tak ada kitab-kitab yang ada di dunia ni serupa dengan Quran. Tuhan sebut, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tak perhati ke Quran? Nah, kalau Quran ni bukan daripada Tuhan, Allah komun komun lek Quran. Ayat surah Baqarah tak serupa dengan ayat surah Ali Imran. Ayat surah Ali Imran tak serupa dengan apa Tuhan sebut dalam surah An-Nisa. Hal sejarah-sejarah belagah ni tidak pelik belakang banyak sebut. Nah, tapi tak ada belagah sikit sebut kerana Quran daripada Tuhan. Wayak kisah Nabi Musa dalam surah Al-Baqarah, wayak dalam surah lain lagi surah Al-Kahfi, wayak dalam surah tu surah ni, tapi tak ada belagah sikit sebut. Nah, ini susun belagah lupa Nabi. Kalau Nabi buat sendiri kerana Quran saat ni tu turun masa 23 tahun di Mekah, 13 Madinah, 10 23 tahun lama. Pas lama hak ni duk turun tu turun ni tak lupa ayat dulu Musa baik lain ni ayat baik lain pula, tapi dah kerana Tuhan, kerana Quran daripada Tuhan. Tak ada syak ibu. Quran ada kutabul wahyi, ada leka Nabi juga tulis, penulis-penulis wahyu 20 neoge, setengah tahun 23 ge. Nah, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nah, lepas tu orang-orang lain lagi banyaklah. Lepas tu pula Quran ni ada cacin. Kata Quran ni turun mana ni? Ayat ni turun. Nah, turun mana? Turun di masa Nabi nak hijrah.
nak duk di gua Thur misal. Tu. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana idh huma fil ghar idh yakul li sahibihi la takhaf wa la tahzan. Ayat tu turun duk di situ. Nah. Dan ayat pula apa ni Tuhan sebut? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah ayat ni turun di Arafah, semua bantuk, semua tanah bih tak ada supaya oleh Quran tak ada, orang lain tak ada tanah. Ada tanah ke ibu? Ni tanda kata Quran saat ni kalaulah berarti isi Quran saat ni kalau buka daripada Tuhan belaga. Kalau buka pada Tuhan suruh buat barang tak molek. Nah. Sebab itulah Quran ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu sebut. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mim mithlih wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Tengok tu hasbuk. Eh kalau fa'am wa in kuntum fi raibin, kalau wasa sungsai wasa syak fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, ni atas barang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad. Nah, kalaulah syak, nah, fa'tu bi suratin min mithlih, maka hendaklah datangkan dengan satu surah seumpamanya. Wad'u syuhada'akum, hajak semua pakak orang mari. Pahlani ni oyak. Lani Allah kalau kita tengok hak cup doktor banyak mana, cup profesor dah pensa teracan banyak mana. Ngaji aksara sat, ngaji tu kana tu kana ni Allah. Nah, banyak kana witia sat, kana tu kana ni. Nah, mari pakaklah. Ambil kana hak darasat. Ambil hak kana bumi sat. Ambil hak kana tu kana ni pet sat. Mari hipung semua, wayak kamu batu kurak pet semua. Mawak Quran, boleh tak? Ambil orang bahasa Arab. Nah, mari wak jadi bahasa Arab. Ipom komun semua. Mari buat sama na buat Quran. Sewa na pergi sang Quran mai. Ha. Pergi tham Quran mai. Boleh tak? Tak boleh juga. Kalau boleh demo buat lama dah. Tak boleh buat. Nah ini tanda atau Quran ini la raiba fi. Tak ada raiba fi hudan lil muttaqin. Yang kedua jadi hudan sebab tu kita nak jadi dapat pertunjuk pada Tuhan. Allah Quran jadi hudan. Kena pergi Quran. Ada dua, kita ada dua, ada dua, ada dua. Siapa-siapa pergi dua ni tak sesat di dunia dan akhirat. Gapa dua? Ro'ah dengan ro'ah yang hadis. Nabi sebut, "Taraktu fikum amrain." Aku tinggal pada kamu dua perkara, dua perkara. Nabi tak ada tinggal apa ke kita, tak ada tinggal duit, tak ada tinggal harta, tak ada apa. Nabi tinggal pada kita dua perkara. Nah, lan tadillu, kamu tak akan sesat abadan selama-lama mata masaktum bihima, selama kamu berpegang dengan Quran sana. Allah Quran ni Allah dah tak ada dah Quran do dah dia boleh baca Quran sok mo sedak. Nah, siapa boleh baca Quran sok mo, Allah sesenai hati dia boleh baca Quran sok mo. Nah, Quran ni molek, Quran ni pegang tu pun judah. Petera pakai Quran sama perlu Quran sama jujur dah ada baca lagi. Nah, power ni ada 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 ada, ada cahaya nur, ada cahaya dia. Nah, pegang ya sehari-hari tengok Quran. Law ubah dah ubah orang tu. Tengok Quran bawa ya bawa. Hebat bercakap dah. Nah, tak ada baca lagi tu. Baca pula. Waktu baca pula putih cerah dalam. Waktu cerah darah tak payah lagi. Molek dah, tak payah lagi. Tak kerti pakai kau dah baca hari-hari itu. Molek dah, jurus dah. Nah, bahawa kata kerti, oh kau lebih lagi, dah kerti. Tak kerti, tepuk tak kerti dah.
Allah. Nah. Tu maknanya hudan lil muttaqin. Orang hok takut kepada Allah. Jadi pertunjuk kepada orang hok takut Tuhan. Allah nak takut tak mana? Takut benar. Nah. Nak takut Tuhan, takut sungguh. Nah. Takut Tuhan sungguh. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut Tuhan. Takut benar. Ah, ni nak ayat. Ayat lagi. Cerita kisah hak budak ngaji mahalai ngaji. Ayat lagi. Patu gi jalan kena tinggal dak ayat lagi. Ah, nak ayat dengan molek. Nak ayat orang hak takwa, orang takut Tuhan benar. Ada satu kali budak PC, Tino, Tino pula. Neh. Sini tak ada yang mahu ya. Ada budak tu budak duk PC tahun 4. Ngaji kanak molek. Deh, janguk lagi, kaya lagi anak sorang. Aduh, deh. Pakak nak belaka fok ni. Nak. Anak boleh mau tak sei. Ada ke? Enak tak sei. Ngaji bodoh tak tipu lagi. Pian nak tak ngaji. Ha, teraduk akah luar lote kot tu. Nah, ada pian nak sekah bu. Kucing tak sei lagi. Kira tengok. Ah, ada satu kali. Deh. Budak pelajar duk PC tahun 4. Ya, ada satu hari kanak dia wak ke jalan. Jalan dunga tengok suan satara nak tengok macam-macam lah. Nah. Satu hari itu maka tubik di belakang, nah kereta kosong. Kereta kosong 47 kursi. Dah 47 orang. Tubik pum gi sekali belakanglah fok ya kanak ya saat ni itu. Gi jalan, jalan 3 hari. Jalan gi situ, gi sini macam-macam. Ada wan sutai hari akhir dia. Hari akhir saya ni tu ya gidi suan satarana suan hok besar lah ada belakang lah suan ada bunga ada gotu ada gani deh taman apa panggil garden. Ha, garden bahasa Inggeris panggil bra garden, maknanya tu pak ada bunga ada pohon kayu boleh tengok belakang. Allah moleknya bila kita tengok 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 ada budak tu sore ada ayak hok janguk comel nak sore tak ni tak nak kaya deh. Dok siapa buku pak, pakak masa, pakak beripung di kereta, pakak nak klik. Pakak mari naik lah kau. Main bis. Leh, duk nanti orang apa semua. Tak hari bis lagi. Tapi pakak mari naik kereta. Ada budak yang jangok comel saat ni tu, pergi naik kereta. Ya duk lelaki. Bila duk lelaki, ada lagi orang tak naik. Tak, kelena, kelenan. Kelena. Tahu kelena? Kelena no ke cara kereta nak jadi kelena ke? Ada pian jadi sini ke? Kena ngaji. Deh. Dia apa bila? Masuk bila belakang. Ah, lek belakang ni ada. Ada seorang tak nama ke apa? Lek bah apa deh? Hai. Ah, lek bah deh, ada lek bah. Ada lek bah ke? Bila lek bah? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cukup. Ada lagi 4 ke dia mau turun. Pak kata kereta han itu tengah-tengah remo ada lagi lah lah puluh gaduk jalan mari. Ya apa? Bahan ni tu, bah eh. Ha, tak ama bah, mudah. Bahan ni tu pun dia sakit perut. Okey jangan sakit perut juga. Okey tak sakit perut. Nama tu tak sakit perut. Jangan. Sakit perut betul. Dia pun turun. Sakit perut turun. Turunnya saya ambil remo tu bila dah ni. Nah, dia dah lelaki. Lepas tu saya mari belakang naik belakang. Masuk yang ambil. Masuk yang ambil berok. Tak usung juga ke yang apa? Ketuk usung. Nah, nama tengok oh yang oh, tak ketuk, tak busung. Ada, tak berhigi usung betul lho. Nah, faham? Pas sudah sakit berok ni, tubik lagi. Tubik lagi. Tubik lagi pun naik kereta naik lebih lah ke? Naik kereta lebih sana itu. Nah, reba pun. Brong. Ah, nanti dulu. Kereta wong gi beratlah lah. Allah. Lebah tak ada, tak ada, tak ada dengan kereta. Dah. Bila tak ada dengan kereta,
Ada orang nak buat lah, no lah. Jalan. Jalan, ngok, 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 ngok. Jalan, 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 jalan. Kata, wah, kau lima. Leh, jalan. Nah, dekat. Nggak gelak lah. Kau lima setengah, kak ngorek. Perkak ngorekan itu, nampak ada rumah sebuah ya situ. Rumah katam. Nah, bukan rumah ketam, rumah katam. Aloh, rumah katam. Nah, rumah sana itu rumah tekek batok pak segi itu. Dia pun jalan ngak ada budak sore, Wairun lah. Nah, budak Wairun sore. Tak ada pun ada rumah tu. Ya teh, Wairun sore. Wairun sore sana itu. Bila ia lalu kata, ia pun assalamualaikum. Nah, bahannya assalamualaikum. Nah, mak. Waalaikumsalam. Beh, nak klik ni. Tu jauh mana lagi? Oh, ya tu jauh lah. 20 kilo lagi. Upah kelak dah tak kata damai apa? Tak ada dah. Ya tu kelak dah. Tak ada dah pihak ni. Siap apa yang nak jalan kau ni? Ya tu. Nak tinggal kereta tadi. Kita naik dah turun mula. Masuk yang ambil pun boleh nak tubik gih ni juga. Nah, dia mau naik habis tinggal je kereta. Kereta bah atau kosong ni. Tinggal lah kita. Tak ada. Nah. Ya tu tak ada dah kereta nak duduk sini. Ya tu tidak sini malam ni. Nah. Bah nak ledak. Tak siap lah. Ni. Nah, tak ada orang jatuh sorang. Siap. Hai, siap sungguh. Nah. Pak, 20 kilo lagi. Nah, apa ya tak? Tak apalah, bakal tidur sini lah. Ha. Ya pun, tak apa. Tak ada orang nak walaupun, nak tubik jauh kereta, tak ada. Apa, tidur situ. Duduk itu. Malah itu, pak, mak pun, ada boleh ya tak. Nanti lah, bahawa tu nak buat apa ni. Nama apa? Tanya nama, tanya ke tadi deh. Nah, ya tak, nama bah ya tak. Nama bah, apa pun lah. Nah, nama tak nama apa ada ayat cerita. Nah, ni mak misal. Nah. Apa ya tak? Nanti tidak sini apa? Nanti nak buat nasi, nak buat apa? Ya apa buat? Berak, buat roti lah. Buat roti, buat gapo, tu kan ni, kena telur, apa semua. Akik, wibah ni. Bah pun, makan-makan, apa sudah, maya, apa siap. Nah, ya ada katis so. Katis lo, yang muka-muka kat tam, ya, wairung lah. Tapi juru. Nah, lepas tu, ya tak apa, tidur situ. Eh, tidur situ. Pas apa tengah halal lepas, ya katuk. Ya katuk pelita, ya buka pelita gas, stay di depan, ya lah dah. Lepas, ya tak ada kursi itu, tak kursi itu, ya lah. Nah, bah tu pun nalih, tak tahu lah, siap lah dah. Apa ni, kucing kah, rima kah, apa ni. Hai, kena jenis pesing, duk kot tak gerai, kot tu kot siap sungguh, kekok sungguh. Nah, kita cukup lah. Ha. Lepas tu, ya pun, duduk tidur lah tu. Nah, baik kali muk tudung kepala. Lepas tu, ada orang buat takut kan. Buat lubeh lu, duduk tengok mak. Buat apa mak? Mak ni ada apa ni? Nah, baik surat. Ya, baik surat. Lepas tu, duduk tempat tengok lu, baik surat. Duduk baca. Duduk baca, lepas dah baca, bakar. Baik tangan, ya bakar. Duduk kita gah. Deh. Ha, duk itu. Baca pula surat. Baca surat. Bakar pula, bakar cari pula. Oh, sakit. Deh, aku. Deh, baca sakit deh. Duk bakar itu. Duk bakar. Baca surat, bakar. Baca surat, bakar. Baca surat, bakar tangan. Baca surat, bakar. Bah tu tengok ali dek 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 dek. Aduh, nak ha sijak. Nama gak lopak lagi siap sungguh. Nah. Nah. Faham? Dak roh awak ana. Duk bakar tangan itu. Siapa cegah? Lah. Nah. Apa cegah ada apa? Apa bagi sok ia puak makan ke apa siap. Nah. Ada apa? Tubik ke atas. Ke atas ni tebah klik apa rumah ya. Bila siapa rumah ya? Oyak ke ayah yang kena klik lambat orang kat klik belakang dah. Ya marahin lupa kena tinggal kereta. Kena tinggal kereta. Tapi ya malah tidur rumah warung tu ya. Udah kena buat lana. Dan piala tu gelak. Ya suruh hajak tidur situ. Gak tidur situ. Budak tu pelik ya. Lek malah dah. Baca surat bakar tangan. Baca surat apa tangan apa cegah ya.
Itu ke? Oh, tak apa, ayah nak tahu sangat budak mano ni. Neh. Ayah ya ore kaya. Baik kata ben. Neh. Tak ke selalu dah piong nak kata ben. Ju mano? Ayah ya ore ayah ya jalan satara nak apa semua. Pum, wak kata ben, mustah ya kata ben neh neh. Piong. Gi siapa wak lalu pusing-pusing tengok. Assalamualaikum, nak pada nyapu bae rumah. Waalaikumsalam. Neh. Kena tangi ya sebelah ni tu. Tangi le apa le kiri ya tu ya baru buh minyak ya baru itulah toko itulah. Dek nyapu perah-perah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek wak apa ni dek nyapu? Eh kena tangi baru aja. Nah. Tu awak cik. Pocik eh, pocik. Malah pemalak ke anak dara tidur sore ke umur ke umur dah pocik oh dah jangok comel pula menaling adalah nafsu gitu cik oh tak kena ok panggilan tu baca Quran ta Allah akbar baca Quran apa baca Quran cakro eta adik ki mari lagi ya tu hai kalinya ya tu dah belah ning krak-krak kan sutah habis dah tak ada dah lepas dah dimung kita orang sesak ni tak ada dah deh bila lagi tak boleh orang setu orang ni orang comel janganlah deh lah cakang deh setan mai kata apa kata setan katalah tu bakar tangan tu bakar tangan repak deh bakar tangan deh pasti hilai setan pun lari tu lagi cakra eh pula baca cakra mari bisik lah. Kerak-kerak keras utai. Awe lagi. Dah. Awe lagi. Song-tong-song lah. Memikul ulang lah. Haa. Hidup besi. Dah. Cakang. Haa. Cakang. Dah. Tek-tek pun tak apa dah. Haa. Tak kagut syetel tu. Tak sahabat kagut. Tak apa. Tek aja. Tak boleh dah. Baca Quran pula. Tadi juga. Cuk. Bakar tangan pula. Syetan mari bakar tangan. Mu ingat malak syetan ni. Api akan raksa. Dah nak ke? Lawa ke? Harap lah. Nalit. Cokro air pula. Baca Quran air tu tak ada lagi kadang-kadang. Baca Quran air tu ingat. Koyal mana Allah. Deh. Putih debu ya tu. Siap dah. Bakar tangan. Hari itulah pakcik, ambo ada kau nak buat, nak bakar tangan ya. Oh, sabar, Alhamdulillah, syukur tu, pakcik kau, Alhamdulillah, ambo tak ada buat apa ya. Allah, asal pahal hutan sejuta. Nah, Allah, hilang serabuk, apa pagi, mau ambil kata ya. Nah, punya apa, cari mutu ke apa semua kata. Tak ambil luar apa. Hari ini ya, mak, nama mak dah. Ha. Mari kita pergi pakai teh dulu, mak. Naik kereta pakcik. Tak. Mak tak ada apa. Hai. Tadi buah-buah. Nak kata bum. Pergi makan teh, makan kapo, makan roti, kepo. Sudah eh. Mak kita ke jalan rumah. Wajib kata. Nah. Ke jalan rumah. Mak kata ya. Lewat tak apa. Tak apa. Belah-belah ke jalan. Mari-mari rumah. Ustaz. Wak kata ya. Bum. Pergi rumah. Boleh. Tekoh. Pergi siapa kata. Ini cok kata. Pak boleh. Bah tu baik. Dapat itu. Eh. Tubik beliau tu duk nyapuh duk sipir bagi hak mek ya. Hak ya hak ni enggak tubik nyapuh apa itu. Mak tubik ngok-ngok. Lah ya. Ni hak malam mak itu tempat orang tidur mu ya dah. Aduh dah. Pak orang tidur mu ya dah masuk dah lalu. Nah, pak ya dah ya tu. Orang duk ayak ayah mak kata tengah malam duk baca nama saya atas baca surat waktu bakar tangan. Baca surat tangan ya dah ya. Nah, tak apalah bah masuk wa ai te wa gapo ha okey mari. Nah. Ha ya pun masuk wa ai masak gapo tak ni. Minum air gapo semua sudah siap. Nah. Ayah ya pun apa bah sudah rahmat lagi hatta ya belalah. Ni pun tengah. Tengah hari dah. Tapi ayah no ya ko bas karo ya tu. Ayah ni masa tak ada dah orang hak takut Tuhan sepanjang mak ni. Lah no deh. Kalau ayah ni nak cakku dengan nak cakku dengan abah ni lah no. Tak setuju ke tak setuju nak ya orang susah sikit lah ha? Kita nak apa bagai tak dadah kita dah juruh tarot tu ya lah ni nak cari juruh tu pun payah dah siapa bakar tangan ni tak ada asal dunia ni nak
Ikut yah ada depa ke deh. Ande deh. Okey tu yah belaka. Nah. Ha lah tu. Ya apa tak ada apa. Lepas dah tu kok. Ha dua orang tu mine. Nah lepas tu pula lepas dah tu nikah dua orang tu ajah jauhi. Karena apa? Ya takwa takut Tuhan sungguh. No ya tak takut Tuhan apa bakat tang. Kita tengok ni. Nah. Ni apa ni? Tak ada takut Tuhan sikit bau. Nah, royak takut Tuhan. Alih lipa buka saji. Itu ke? Lah ni nak leh agak sekah bau tu. Nah, juru warok, warok kucing. Nah. Pingot dah ada orang asal nak. Kucing pun tak apa dah. Panjangnya tak langsung panggil. Kapiyo, lugu ambuk sokmo, de wairung ya wak. Nah. Tu nak oyak tak orang takwa. Takut tu hebat tu dah tu. Nejau sia salah dak tangi tu pakak dak. Ketemu baik tu. Eh. Insya-Allah lah dia takut Tuhan dah. Lah tu. Ni mana takut Tuhan? Hudal lil muttaqin, jadi pertunjuk kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Maksud takwa kau sini. Kita takut kepada Allah. Kita takut Tuhan. Kita takut. Nah. Semaya mari tiap-tiap waktu mari sejik. Kalau kita ingat takut Tuhan, takut api. Nah, tiap waktu mari masjid. Baca Quran Allah. Apa suka benar. Apa mari pakai Quran baca lalu. Aduh. Nah. InsyaAllah dah jumpa halah tu. Tadi tu orang tu boleh duduk bayar arash tu. Orang yang jumpa orang tina duduk song-tosong. Lepas tu pula jaga kapal semua. Boleh duduk bahawa wayang arash. Akhirat sok. Nabi kata, payah apa? Payah apa? Oh, ya nafsunya. Eh? Nak lah. Nah. Tengok, Nabi kata, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi. Yauma la illa dhilluh. Tujuh orang yang boleh duduk di bawah bayang arash. Nah, dan di antara tujuh orang saat itu, yaitu rajulun, seorang, nah, apa ni, hak yang minta, hak jumpa, hak minta oleh seorang perempuan zatu mangsab wa jamal, orang anak, orang kaya, orang gapo, hak janguk. Lepas tu pula dia tolak, tak ada, tak si. Dah. Allah. Maka orang tu boleh duduk berhoyak bayang arasy Allah Subhanahu wa taala. Ha tu. Tu no ayat tu. Okey, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak takut Tuhan kita. Ni. Ya. Kalau takut Tuhan semua, kita dah klik masa apa lagi? Nak jadi tu jadi ni apa semua cara kok kapung semua kita dah. Orang molek tu dah. Ku apa ni? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman dengan perkara gaib. Orang beriman dengan perkara gaib. Ini sebab Tuhan kita tak nampak tengok Tuhan, tapi kau tak nampak kita kau takut Tuhan. Orang panggil alladzina yu'minuna bil ghaib. Bapa tak ada, guru tak ada, tapi kita takut Tuhan. Nah, ni kita nanti ada guru, ada ustaz. Nah, ada guru baru kita nak takut. Dah. Nah. Ha, kita takut Tuhan? Ada tak ada nampak tak nampak kita takut semua. Tu abang alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman dengan perkara gaib. Dia tak nampak beriman pada Allah, rukun iman ada apa? Ada ne antuk minabillah, bahwa kamu beriman pada Allah wa malaikatihi, dan beriman pada malaikat wa kutubihi, nah, dan kitab wa rusulihi, dan rasul wal yaumil akhir, akhirat hikmah, wal qadha, dan qadha khairihi wa syarrihi. Nah, ini imbang dengan qadha. Qadha qadha. Semua ini kita nak serah qadha qadha. Serah pada Allah. Caya Tuhan. Qadha arti
kita percaya kepada barang hak Tuhan telah menentukan nak jadi gapo ko tu ko ni serah Tuhan. Qada barang hak Tuhan wa'dah. Bila wa'dah kita tak ada kena duk bun wai. Tak ada duk kena jadi gelah gesah. Tak ada duk kena rasa serabut nak walah nak Tuhan wa jadi dah. Yalah tu. Habis cerita tak nak fikir banyak. Lelek tah dunia ni. Tu mana alladzina yuqimu baca kita. Baca tu orang. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Wa yuqimuna as-salah. Wa yuqimuna as-salah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini sifat-sifat orang bertakwa. Pertama orang beriman, percaya pada Allah. Percayalah anak Tuhan. Pertama kita percaya Tuhan ada, Tuhan menjadikan langit dan bumi, Tuhan percaya, kita percaya kepada Tuhan ini. Tuhan yang buat segala-gala, menciptakan kita, buat kita, buat langit, buat bumi, buat kemudahan. Semua Tuhan Tuhan berlaku. Yang kedua kita percaya Tuhan dengan mana? Kita percaya wal yu'minu bila'allahum yarshudun. Percaya Tuhan sungguh. Percayalah no? Allah. Tak. Harap Tuhan sungguh. Bergantung dengan Tuhan sungguh. Wa'tazimu billah wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Caya Tuhan semua. Tuhan juga cara kita berlaku. Supaya kita caya ke ayah kita. Baru sebut semua dah. Caya ke mak kita. Tengok ni. Tak ada pihak fikir sore habuk kata nak matang. Tak ada pihak fikir sore habuk kata eh duit tak ada minggu nak pergi susah. Tak. Allah tangih. Ya. Tak duit. Eh. Mak tak ada duit dah. Panahlah tu je lah. Tak panah dah kalah. Serabut tak? Tak ada serabut. Tidur krok. Ya pukul 9. Tidur. Allah. Tak khabar apa subuh pun tak khabar dah ada. Ini tidur sungguh. Tak mikir pun. Tak serabut pun dia. Nah. Kenapa kamu tak serabut? Karena ya pergi kata ayah ya ada. Mek ya ada. Kita tak serabut. Karena kita pergi kata Tuhan ada. Tuhan wikit. Tuhan rezeki. Kepada Tuhan cara belakang. Tu mana wal yu'minu bicaya ke Tuhan. Semua hari ya kita serah diri kita kepada Allah. Serah Tuhan ya. Diri kita serah Tuhan. Yang kedua. Orang bertakwa pada Allah. Wa yuqimuna salah. Orang semaya. Orang hak semaya. Semaya sokmu Allah. Dah. Tak gerak kacau lagi. Bangun. Bangun tak ada kena biar gerak. Allah mai pan kalau ngaji kena orang gerak lagi. Bangun sendiri, bangun sendiri. Bangun sendiri, koci sendiri. Orang gerak tak? Ada orang gerak juga. Allah. Sendirilah. Kena buat sendiri. Kena buat sendiri. Kita bangun sendiri. Tak usah nak gaduh dengan orang. Nah. Bangun sendiri. Kita koci je, koci rapi. Cop tuan. Kita tanggungjawab di atas diri kita. Diri kita tanggungjawab. Kita tak bangun, tak apa. Kita tanggungjawab sendiri. Kita gaduh dengan demo. Demo nak gerak-gerak. Tapi kita bangun dah. Koci je. Nah. Bila kita bangun dah ke apa semua ni kita tanggungjawab. Ni ke semaya 5 waktu semaya sunat atik. Mari ni semaya sunat belum zuhur, pas zuhur. Jangan dia hajah. Nak jadi orang besar tak leh nak hajah. Nak jadi orang hebat masa depan tak leh. Nak jadi punam, nak jadi orang hak hebat. Nah, kena hajah, kena hajah. Lah tu. semaya tu hari beruntung. Bining jangok lagi. Kalau rajin semaya. Sungguh kan? Sungguh. Dah terang rajin semaya tengok sikit lagi. Orang akan nak ui belakang. Allah. Pia tu. Demo tu budak tu. Allah semua lek sungguh budak tu. Orang akan kecek. Dah. Pia. Pia. Budak tu cuma pelopong. Dah. Purah muka-muka. Apa gitu. Dah duk tak apa pula. Mutu pula. Rang. Lek kapung. Bosan dengan dia tengah hari. Masuk minta anak orang. Aku menamu budak tu. Pijau mati budak boleh hidup dia. Nih, malah serak ni. Pijau malah nanti nak makan. Selok lah ni. Ada pihak nak wisau kebo. Boleh ke? Boleh sama pelang lah. Dekat duk sama tak agak. Tapi dak ngaji dan ngaji. Hebat ke pokok tu kok ni. Masa depan. Maka tu hewi kita rezeki lah. Jadi mudah. Mudah segala-gala dan ngaji. Tengok orang-orang yang ada jadi pokok tu. Ni orang ngaji belakang.
Orang ngaji belakang duk kerja tu kok ni orang ada jadi punam jadi tua ke apa tu kok ni orang ngaji aja. Fak tak ngaji dia apa? Tak demo kerja jangan demo tak ngaji. Tu ke? Nah, sebab tu kena ngaji, kena rajin, kena juru. Tiga perkara. Ngaji, rajin, sembahyang, rajin kena juru. Baik, ada tiga perkara ni Allah jaya dunia akhirat. Jaya. Dah. Lah ni tak apa kita budak lagi, dah sikit gigi kita besar dia kata wah. Kalau dia kata tua belakang ni duk ngaji ni mula-mula duk mohon dengan lah halo ya mari. Ubek hingu ya apa. Dah muka purang. Hai apa kata lama sikit hak tina jadi pensau. Nah, mosa mosi moha. Cuci sikit nampak. Mula-mula mari nampak cuma pelopok ya deh. Budak duk macam rubuh. Guli gelek pasir lah tak ada. Ni tak apa juga yang rajin mari mandi ke apa tu kat ni. Duk gonyoh sabun. Dah, gonyoh muka nak ujangok. Tak ada jangok. Muka jangok tu asal. Wi cuci ke bangi. Nah. Ha, ni asap apa ni? Allah Akbar. Oh, busuk kereta pula. Wa mimma razaqnahum yunfikun siki. Dan bagi hak kami rezeki mereka, mereka infak. Dan kita ada duit sikit, kita sedekah. Jangan lupa sedekah, sedekah. Orang nak kaya, orang kena sedekah. Orang kupik tak kaya. Tak. Kalau kaya pun sesak. Karena apa? Hayo sendiri pun saya nak makan. Orang kupik dia sendiri tak makan, kayak ketamai, kayak kering tak jang. Neh, tak ada orang panggil tak ada rangwan ciwit. Eh tu ke, tak ada rangwan ciwit. Ah, ni rabak nuklear tu nama mati. Neh. Padahlah wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.